mantan kampung Pulau Piski nampak of Izo Sabagido, CEO FDG Sabah Production. Production， 我是一位整形师，不要忘记 subscribe 我们的 YouTube channel。好，谢谢。 Umurku 35 tahun. Aku sebagai bendahari ta FDG Sabahan Production. Kenangan, Yoho itu minus, kiumu terdorong pada untuk enam tahun, untuk kampung ke bagus. Kaum Yoho dapat tinggal, nubu, dan mengandung gambar untuk do FDG Sabahan Production. Hai, saya Tika San, umur 34 tahun, berasal dari Membakut, khususin saya sebagai fotografer. Hai, saya Fiona, umur saya 30. Saya seorang makeup artist dalam kru FDG Sabahan Production. Pogun Sabah doi porto tong of the pomogunan omogo bisikoi nogi do hobi ginumu tutu mombuhui mikot doi Sabah montok do pomonangan do YouTube dagai menaksikoi do video kepehan kokomoi do Pogun Sabah niaga do kotinoan takanon kebasanan tampat tutu mohuzon om kadai takanon dit noin tutunan om susubai po it Sabah.
上次我们的 YouTube channel 里，我们会公开沙巴的资讯，比如沙巴的种族、传统的食品、旅游胜地、著名的餐厅等等。就希望从我们的视频可以带给游客更多的资讯，跟随我们水性的资讯。 And also, 不要忘记 subscribe 我们的 FDG Sabahan Production. Bahagi di TV Dio. Osugut dot baro homo dot katayam it onggam bantang it kawasan dot ririkoton tongulun sambil koko imot di Sabah. Tujuan kami adalah untuk mengkilau negeri Sabah tak semomon lahat engkau kami pan ingin menarik lebih ramai pelancong indak nogo tak Sabah. Indiam pengisian YouTube kami itu kami mengendak dendangai info pasal negeri Sabah misalani luak tak segi bongso yang run tak Sabah, makanan tradisi tak Sabah, restoran-restoran yang terkenal tak Sabah, engkau lain-lain lagi. Kami ingin memperkenalkan negeri Sabah di serata dunia dan kami juga ingin menarik lebih ramai pelancong. Dalam pengisian YouTube pada kali ini, kami akan memaparkan beberapa info mengenai negeri Sabah. Contohnya, suku kaum di Sabah, makanan tradisi di Sabah, pusat penginapan, restoran-restoran yang terkenal di Sabah, dan lain-lain lagi. Tujuan dahai pelaksana DT Project, ingin okoy pepaintutun DT Negeri Sabah sebagai tempat dit ogumu keunikan, antar si suku kaum sampai nasid ong akanon om tempat-tempat yang menarik di Sabah. Jadi ya dino no boros mantat si doho. Tujuan kami adalah untuk memperkenalkan budaya dan tradisi yang terdapat di negeri Sabah. Dan kami juga ingin memperkenalkan tempat-tempat pelancongan yang terdapat di Sabah agar lebih banyak pelancong dari luar dan dalam negara berkunjung dan memilih negeri Sabah sebagai destinasi pelancongan mereka. Untuk mempromot ekoturism di negeri Sabah yang kaya dengan flora dan fauna. Dalam projek YouTube kami ini, kami ingin memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sabah, pusat pelancongan, dan makanan tradisi di seluruh dunia. Harapan saya adalah supaya kami mendapat sokongan daripada semua. Dengan mendapat lebih banyak viewers dan followers. It's support di kau, om kan palingan like, share om. Dong lupa ngedak kami. Bye. Konsepatan.